Kau kawat belah ni. Ini supplier JC kami. Jangan. Jual sikit. Rugby ni macam kita nak pergi perang tau. Sebab kita nak, saya dengar dengan sini. Yang lain dengar sini, ya. So saya akan menghadap dia, kan? Betul? So kita main rugby, semakin kita nak pergi perang atau nak bertumbuk. So start dari situ, kita dah ada tune lah. So no mercy, tak ada belah kesian. So kalau tackle betul-betul kasar, so dengan full hearted itu je ke? So dia buat racking. So dia buat racking tu dengan apa? Dia pegang tak? Dia pegang bola tak? Tak. Pegang. Dia pegang kan? Orang yang ball carrier ni. Dengar. Dia buat apa ni, ball carrier bawa bola. Lepas tu dia jatuh. So dipanggil apa? Racking. Lepas dia jatuh racking. Lepas dia jatuh tu. Tu adik kena belajar Apa dia jadi? Satu apa? Lam L shape. Squeeze ball. Tapi squeeze ball ni kena under 18 ke atas. Tapi adik kena faham. So kena tahu ada 3 ball presentation. Alright. Tun. Melengkung lagi. Jangan lepas bola. Lagi sekali. So B, C, D, E ni betul tu. Tapi tak tepat. Kita nak pergi yang tepat. Nampak? Okay. Kita main sesuatu. So walaupun dia cepat sampai, langkau dia dah buat arah dia pengen apa? Yang term yang betul. Orang yang support ni dia buat apa? Dia buat apa? Block Breathing. Ini juga yang macam ni. Tapi apa keburukan dia kat sini? Senang nak dikira. Clear up. Macam mana dia clear up? Yang kaki tahu pun kenapa buat? Tengok muka dia tu. Depan tu. Jangan. So okey. So body posture betul. Macam kau cakap, mata ke depan. Garang sikit. Kepala. So boleh kaki kalau boleh jauh lagi first stable. Okey, cuba buat. Tangan tu tak apa tu. So aku salah ni. Aku salah. Tak pandai. Okey. Badan lagi kan. Okey. Adik buat pula. Ni kitanya body tonggak. Melekuk sikit tu. Boleh takung air kan. Tahu. Belum kat sini tahu. So abang tunjuk. Dia tahu. Oh, dia main tonggek sikit. Muka tengok lawan. Garang sikit. Muka garang sikit. Steady body dia. Tengok ada lekuk. So body, bahu, chest. Kalau tidak yang tadi dia akan ambil. Dia akan tolak. Boleh juga. Tapi kalau badan dia macam ni, nak sauk dia payah juga. Dia dalam kategori yang boleh buat ni. Siapa player dia buat apa? Bridging. Benda yang sama juga. Nampak?
Kalau nak lagi ni belakang gila. Yes. Eh? Yes. Lagi best. Eh? Siapa nak kena betul lagi ni? Ada nak betul lagi? Ada nak betul lagi tak? Ah, kepala pandai. Ah, macam tu. Ngam. Oh, okay, support player sampai. Buat udang. Dekat YouTube. Nah, kalau nak cepat, tulis dekat YouTube Rugby Ball Presentation. Dia akan keluar. Apa yang kita belajar ini, adik kita tengok, bukan hari ini kita belajar, adik lagi tahu. Dia punya term tu. Eh, ball carrier, support player, bridging. Eh, so kedudukan kita punya posture body semua ada kat situ. So okay, eh? So nanti kita dah bulan 3, insyaAllah kita jumpa. Nanti kita boleh further on lah. Lepas tu, eh? So selanjut saya ni, adik-adik semua boleh main. Adik boleh, semua dah boleh main, eh? Cuma dua faktor je, eh? Satu faktor kat ini, yang tadi kita kena faham sebab apa term dia bila berlakunya breakdown tadi. Bila breakdown kita kena buat racking. Racking tu apa? Presentation. So, presentation ni nak letak bola suka hati ke? Tak. Macam kita nak makan kan, basuh pinggan dulu, lap pinggan, tauk nasi. Dia ada dia punya proses. Eh? So kita kena educate diri kita. Eh? Sebab kita nak pergi jauh ni. Eh, 10 tahun ke depan. Ha. 10 tahun ke depan. Eh? So tadi nombor 1 kita punya teknik. Adik-adik semua dah boleh main. Cuma teknik aje. Terang ni. Tak ada benda yang lain lah. Kita masih soft. Tak boleh. So, nak pergi ke ni, kena kasar. Kena robust, orang cakap robust, kasar kan. Macam mana nak jadi kasar dan robust? Tanya adik-adik ni, dia tahu macam mana. Main kita, lepas tu baru ke fizikal. Fizikal maksudnya kita punya demand of fitness. Vitesse, jogging, LSD dan sebagainya. Kedua, endurance. Kita pergi gym. Tak boleh pergi gym. Terima kasih coach, terima kasih coach. Itulah berada tu. Nama saya Jamaluddin bin Salim. Bagi siapa yang dah kenal saya, ramai tak kenal lah kan. Saya dulu pengarah NRDP. Dulu pakai baju NRDP. Saya dah berhenti pada NRDP selepas 4 tahun setengah. Lepas tu tak ada kerja. Saya mohon untuk saya. Saya kena angkat tolong daripada korban lavender. Saya tahu pasal lavender ni zaman dulu bila sekolah rendah tu yang kita usaha masukkan budak-budak daripada lavender ke sekolah supaya mereka faham. Masa program ini faham. Ini saya dengar ada lagi yang nak masuk kan. Dari sini ada 2-3 orang nak masuk. Lagi dia ni assistant coach Bunga Raya 7, Rimau 7. Hello. Jangan main. Nanti bila okay. Dalam perancangan saya dengan Cik Mo'in, program ini akan jalan secara rasminya mulai bulan Mac. Ini sekarang ni tengah testing, teaser. Kan? Sebab sebelum ni program rugby ni panggil program rugby Syalam. Dulu ada tournament NRDP, program ni ambil bagian. Kan? Mulai bulan 3 ni, jadi Akademi Rugby Syalam. Dia kita panggilkan sebagai satu program komuniti rugby. Kita bukan target konon nak jadi pemain Malaysia. Okay. Itu belum. Kemudian, bila buat betul-betul foundation, insyaAllah akan jadilah awak semua main stake apa tu. Kemudian, jangan fikir itu sangat. Fikir nak main rugby cara yang lebih betul, cara yang lebih structure.